Anjak tipis-tipis 1,5 jam. Jangan tertawakan walaupun hanya 1000 sekian MDPL. Yang penting sejuknya dapat, keakrapannya dapat, sehatnya dapat, dan koceknya tidak dirogoh terlalu dalam. Itu yang terpenting. Masih pandemi, bro. Bercerita tadi pagi sudah sampai puncak nyari rumput untuk 3 ekor sapinya. Sudah sampai rumah. Kita butuh jabat tangan dan pelukan erat. Kita lebih menyukai cerita perang tanpa peduli sedikit pun cerita damai. Asmi Santa Maria, Jogja. Ini rekan-rekan dari Asmi Jogja. Santa Maria, Jogja. Santa Maria, Jogja. Berapa bulan ini, Bu? 12 bulan, Pak. Mantap. Berarti digendong? Gendong, baik gendongan khusus. Iya. Halo, Mbak. Ya, hidup itu orang Jawa mengatakan mampir ngombe. Nih ketemu para beliau, para senior nih. Mampir ngombe juga, mampir beli gorengan. Bapak itu mampir ngudut juga seperti saya. Ini apa di atas tuh? Eh, Mas. Dari jauh ada yang melambai-lambaikan, saya harus ikut melambai. Satu, ketemu teman-teman dari mana nih, Mas? Dari Kendal, komunitasnya? Turah-turuh hebat. Ini adiknya PT RI ya, Rebahan Indonesia. Om Rebahan. Ketemu para sahabat muda di gunung gini, paling cocok kami ini panggil Pak D. Siapa Ade? Don Sewu dari Langkong. Oh, pesta apa nih, Mas? Pecel. Oh, pecel. Masak sendiri atau pesan? Masak sendiri. Masak sendiri? Masak sendiri, Pak. Warungnya tutup, Pak. Pendakian iseng ke Gunung Andong kali ini ditemani Om Pur ini. Om Pur, berapa tahun pensiun lagi? 8 tahun. Akhirnya beliau diizinkan oleh istrinya. Asesin. Sementara kandung dulu. Ini suami yang baik, pria yang baik ini. Istrinya sedang hamil sehingga menurutnya apapun yang disampaikan istrinya itu adalah amanah. Kandung ya kandung. Gak mau dibelokkan ke gunung lain. Semangat. Semangat. Bunda. Di base camp dicari anaknya. Udah pamit belum, Om? Sudah, mantap. Oh, mantap. Ini ya. Om Darmadi. Ini kali kedua mendaki gunung ya?
Setelah pensiun berapa tahun? Pensiun 20 tahun. Pensiun 20 tahun. Inilah anggota Legiun Veteran Pendaki. Nafas menggis-menggis. Om Godot yang cukup sering mendampingi Legiun Veteran melakukan petualangan di beberapa gunung. Beliau ini ngomong, sebenarnya trail running yang bisa saja meninggalkan kami, namun ya karena empatinya tetap menunggu para sahabat tuanya ini. Para sahabat yang melakukan pendakian Andong via pendem, jangan khawatir, sumber air cukup melimpah di sini di jalur. Ini sepertinya sebelum pos 1. Ternyata Mas Pur ini yang paling depan, ternyata pelari. Dia baru buka rahasianya di base camp. Belakang trail running, kami ini apalah, enggak tahu. Ah, napas. Honda. Artinya jalan yang cukup viral di Instagram. Cuma sayang saya enggak suka yang viral-viral, saya suka yang evergreen. Jalur dari Pendem dan Gogi, Gogi adalah ke kiri, Pendem adalah ke arah kanan. Ini ketemunya di pos 2 Kendit. Jadi kalau jalur lama memang lebih nge-track, namun agak menyingkat jalur. Ini langsung ke atas sana. Untuk jalur baru sepertinya yang ke arah ini memang lebih landai, namun agak dibuat sedikit berputar. Napas tua, beda sama beliau ini. Beliau berdua ini para pelari. Ya, kami napasnya Senin Kemis lah. Yang penting tetap sampai Minggu. Ini di jalur, di lereng yang cukup terjal, ketemu Bapak Tumar ye. Bapak Tumar ini jam 9:30. Beliau bercerita tadi pagi sudah sampai puncak nyari rumput untuk 3 ekor sapinya. Sudah sampai rumah, terus ini adalah kali kedua beliau mencari rumput. Ini di lereng, katanya di bawah sudah mulai kurang. Jadi beliau ngambil rumputnya di lereng ini. Bapak Tumar ini cerita, dalam sehari beliau bisa naik turun Gunung Andong ini, sering sampai puncak untuk mencari rumput, bisa sampai 4 kali. 4 kali PP, Pak Nggih? Iya. Sehat, Pak Nggih? Sehat, Pak. Sehat-sehat. Lemu-lemu, gemuk-gemuk sapinya. Bentar lagi puncak, hanya 1,5 jam, lumayan, tipis-tipis. Sewu dari Langkong. Pesta apa nih, Mas? Apa cel? Masak sendiri atau pesan? Masak sendiri? Sendiri, Pak. Warungnya tutup, Pak? Jauh, Pak, di sana, Pak. Jauh. Yang di ujung. Sini enggak ada. Biasanya ada toh? Tutup. Buka. Oke.
bergurulah kepada kabut. Kabut itu memberikan kesejukan, namun ia ikhlas. Ia hanya memberi kesejukan, kemudian pergi. Ia pun tidak akan berlama-lama untuk tinggal di suatu tempat. Tugasnya sekedar memberikan kesejukan. Satu hal yang unik di Gunung Andong, biasanya kabut itu tertahan di lereng sisi kanan, tebing menuju ke puncak Pangeran Peke di atas sana. Namun kali ini, kabut ini tidak bisa terbendung dan dia bisa melewati semacam jalur naga di tengahnya ini. Para pendaki kambuhan. Nih, sudah 21 tahun pensiun. Ini sih baru 8 tahun ini.